2 malam, aku di Singapura cuman spend budget cuman 500 ribuan, gak sampai 1 juta. Ikutin vlognya Hani Firnanda, jangan lupa subscribe, oke? Jangan lupa subscribe ya bro. Bersama warlock setempat, Bapak Jindot, menuju ke Capitol Theater. Yes, kita mau ke Capitol Theater bersama dua bucin. Dua bucin? I'll see you next video. Cuy ini using Genius card. Malam ya? Oke, okay, Genius bro. Hampir saja. Naik MRT pakai Genius bro. Menuju Capitol Theater. Sadar ae kon bakset. John gantian John. Kanan. Oh iya Capitol. Eh. Si anjing. Kepecuk. Brengsek. Going to Capitol. Lagi di Capitol Theater. Si anjing lagi foto. Ups, karena gak iso langsung yo. Di belakang ada air mancur cuy. Persekutan.
ke Merlion Pak pakai Maps. Jalan kaki malam-malam. Tong San Chong. Menuju apa ini cok? Menuju puncak. Opsi jancok Merlion. Merlion. Opsi Merlion bro. Persekutan sama bocil-bocil. Bocil-bocil warga lokal. Good. See you. River. River apa cok? River. Ayah. Goblok. Masih lecet pak? Iya. Sakit juga ternyata. Pakai kaos kaki sih, goblok. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Dahulu buah rambutan ini bijinya hilangkan dahulu, ataupun bila sulit belum musimnya kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menggunakan air yang panas dan teh celup sari wangi asli.
pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Dewi Marlion, Pak. Kita di Merlion. Merlion Indonesia Persebaya. Ya, kami dari Persekutuan TKW TKI seluruh Indonesia. Anjay. Lagi outbound. Lagi outbound. I'm from Nepal, you know. Kita menuju Merlion seperti where are you from? Seperti orang-orang. I'm from Nepal. Inggris. Nepal lagi dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu, ataupun bila sulit belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh, saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Model iklan sepatu, sepatu apa koncok sini? Exodus Goes to Singapore by Zulfiki. Pirano. You save our life. Si John Did lagi modusin cewek lokal. Si bangsa. Apakah berhasil? Tang. Ini foto. Gak sama itu kalian. Ayo yo. Thank you. Yes, thank you. Oh my god. Good. Okay. Thanks. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, musimnya kita dapat menggunakan buah rambutan. Gantian si Jodit dikejain warlock warga lokal. Air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Boy band dari Singapura bakal rilis album yang berjudul Sembilu. Ini warga lokal kita disuruh foto warga lokal. Iya.
di sini semua boyband yang siap meletas menjalani hits. Berada di Victoria Theater. TW Hotel, hostel. Jalan kaki setengah jam. Jo malas bawa. Kayak busway. Enak yo. Enak yo. Enak kan. This bitch will show you how to top up the EZ link. Oke. Okay. Oh, dia hanya mencek saldo, teman-teman. Cukup masih. Top up ini add value. Gitu. Tapi kamu kok saya kayak bunyi kayak menit sore gak langsung laku. Bukan jaga. Gak usah lagi. Bisa cash, bisa ini ya. Oke. Terima kasih Bapak Bitch. Lebih baik pakai Genius ngentot. Happy Pak, happy. Bagi-bagi es krim cuk. Soalnya kono klub-klub yo. Klub-klub kono sing kono. Tapi gak ada harga nih cu. Oh iku loh. Iku loh yuk. Sorry sir. What is horrible? Holy guys. What is it? Middle. Nasi lemak ya? Nasi lemak. How much?
$2 because the food is basi. No, no, because basi. From where do you know? Yeah, I know this. Because you asked it. You were asking what is selfish. So he can sing right. Bebas, lepas. Kena na 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 na. Coba ke jantung. Coba asli. Very nice. Salted fish. Coba asin. Tarik $1 $1.1 Oshimashi. So, jadi hari pertama kita tuh kayak gitu aja. Jadi hari pertama aku, kalau aku review lagi nih, dia hari pertama tuh berangkat dari Surabaya ke Singapura, terus check in di hotel, terus make MRT untuk pertama kalinya, terus kita check in di hotel, kita beli berarti kita jalan-jalan ke daerah-daerah sekitar, mural-muralan, terus makan, terus ke Capitol Theater, ke Merlion Park, terus Marina Bay Sands, Victoria Theater. Tuh, satu hari kita dapat 4 wahana, men. Terus nongkrong-nongkrong gitulah. Jadi seperti itu video hari pertama. So, jangan lupa subscribe bro, kalau mau tanya-tanya, tanya aja. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Nanti kita sharing bareng lah. Jadi kayak ketagihan gitu loh ke Singapura. Jadi kayak gak segitu mahal, tapi keren. Dan kotanya itu kecil, jadi aksesnya kemana-mana tuh enak. Sekut lah cuy. Jadi jangan lupa subscribe bro. Nanti aku lanjutin ke video 2 di vlog berikutnya. Oke, okay, thank you. I'll see you next video. Skidi papa. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya?